Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suhaimi Bulat Channel. Kali ini saya kedatangan sebuah motor ya, motor Japstel ya, aliran Japstel, dan basicnya ini motor Mega Pro atau GL Pro ya. Basisnya GL Pro ya. Kalau Mega Pro itu udah ada dinamo starternya, tapi ini belum. Nah, kendala motor ini kalau panas dia itu agak ngejim ya, agak seret, kayak semacam apa, kayak nggak masuk oli di bagian sehernya. Oke, langsung aja kita longok dan kita review motornya, apa kendalanya dan apa solusinya. Semangat, nyok 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 nyok. Nah, ini ya bro, kondisi motornya ya. Sekarang saya mau coba nyalain apakah dia seperti tadi yang saya bilang atau tidak. Nah, tuh langsung nget. Coba lagi, kita coba lagi ya. Langsung saya pantang nih, saya pantang gasnya nih. Jadi begitu bro, masalahnya bro ya. Jadi orang tadi saya bilang kalau bisa nih saya bongkar dulu, saya lihat masalahnya apa ya. Nanti baru saya bilang itu masalahnya di sini atau gimana. Oke, semangat, langsung aja kita bongkar nih. Semangat, nyok 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 nyok. Aduh, bautnya mantap. Keluar nggak bisa, masuk nggak bisa. Serba salah ini. Aduh, ngopi dulu kali enak. Masuklah, mantap. Semangat. Oke ya kawan-kawan, sekarang saya mau ngecek ini dulu nih, stang pistonnya. Nyangkut bro. Nah, ini dia masalahnya nih kayaknya nih. Udah nggak usah jauh-jauh lagi nih, ini masalahnya. Ini dia nggak gerak nih bro. Nah, kita dapetin deh. Nah, ini saya puter nih, itu dia nggak gerak. Coba saya balikin lagi, aduh keras. Oi bro.
Ini masalah setengah, kita bongkar langsung ya. Bro, ini geramnya parah ya. Ini emang bautnya emang bekas betelan ya, bekas tempahan. Ini geramnya parah. Jadi mungkin kalau menurut saya ini masuk ke dalam ini ya, ke askrut kerkasnya, jadi nyumpel kemari ke lahar bambunya ya. Mungkin itu baru analisa saya aja ya. Dan ini udah ketahuan penyakitnya ya. Jadi kalau seharnya mungkin nggak masalah ya. Soalnya saya lihat tadi masih ini sih masih normal-normal aja. Nah ini nggak baret-baret banget. Nah ini masih bagus ya bro, nggak ada yang baret ya. Oke bro, ini saya udah copotin kerkasnya, kayaknya dia masuk geram ya. Geram ini asalnya dari sini bro. Tuh geramnya bro. Nah ini geram ini berasal dari sini nih, dari rantai keteng yang nyengser. Nah ini nih, ini. Ini harus dicuci nih. Nah, yang bikin dia seret di mana nih? Bisa seret banget. Nah, di sini dia nggak turun nih. Nice, turun baru turun. Bro, ini nggak turun lagi tuh. Ini setelah saya bersihin, saya semprot sama angin. Dia begini nih. Seharusnya kalau bersih nggak ada oli, kalau lahar bambu dalamnya normal, dia tuh pasti jatuh. Besok paling saya mau bubut nih. Belanjain barangnya, saya bubut. Terus saya bersihin bloknya yang geram-geramnya itu. Baru setelah itu saya rakit kembali. Oke. Semangat. Nyok 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 nyok. Wow, mantep bro. Udah nggak ada lahar bambunya, hancur. Hancur berkeping-keping. Baru. Nah, ini tadi laharnya nggak ada nih, lahar bambunya nih. Ininya nih udah bulu kabur rontok pada saat dibuka ya, jadi saya nggak bisa ngerekam nih. Nah, ini nggak ada, ini barunya ada. Oh, lagi dipasang loop. Mantap bro. Oke bro, ini udah di balancer juga. Nah ini masih udah mantap lah ya. Oke ya, tinggal
tinggal kita rakit, kita kasih lem, kasih part baru, kita kembali. Oke, semangat, nyok 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 nyok. Oke bro, jadi ini topnya ya, top mati atas. Jadi ya langsung kita naikin ini topnya. Posisi ini apa namanya, spin magnetnya pas searah sama sini, dan posisi centriknya ada garisnya ya, kanan kiri ya, garis ke dalam keluar. Jadi ini udah siap naik ya. Ini bautnya saya udah kencengin, tinggal masang magnetnya saja, dan baut penahan rantai ketang bawahnya udah disiapin, tinggal kita pasang packing, lalu kita tambahin lem dikit, baru pasang blok. Semangat, nyok 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 nyok. Oke bro, langsung aja kita hidupin. Dan jangan lupa ininya kita buka dulu ya, biar ketahuan olinya nempes atau tidak. Oke ya, olinya udah loncat ya, udah naik ke atas, jadi aman ya. Ini udah aman, tinggal kita pasang lagi tutup klepnya.
ya bro. Airnya beres juga, cuman masih agak sendat-sendat, agak berbet, kayaknya businya mulai lemah ini. Cuman belum tahu nih karbunya apa businya. Jadi ini masalah yang seperti awal itu yang macet, seperti nge-gym, ternyata bukan nge-gym, tapi stang sehernya ambrol, dia punya lahar bambunya. Jadi kawan-kawan, jika ada masalah seperti ini, langsung aja periksa di bagian sehernya ya. Kalau misalkan di sehernya itu tidak masalah dan nokan asnya kalian tes itu nggak masalah atau klepnya bengkok atau enggak, berarti nggak salah lagi ya itu di stang sehernya ya. Oke, terima kasih dari saya yang udah nonton dari awal hingga akhir. Saya doakan semoga kalian sehat-sehat selalu di mana saja berada dan ditambahkan rezekinya, amin. Terima kasih dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, di like, di komen, di share jika bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, nyok nyok nyok.